Kayaknya jenengan yang sudah lama mengincar saya. Manten anyar, jobnya makin full nih guys. Alhamdulillah ya. Hai hai hai. Selamat pagi menjelang siang buat teman-teman semuanya nih. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia. Jangan lupa tetap bersyukur dan selalu jaga kesehatan ya guys. Tadi malam pastinya kalian udah lihat kan sepilan video lamaran dan akad nikahnya Gilpi. Namun belum ada yang versi panjangnya. Oke, jadi penasaran kan? Penasaran gimana waktu Mas Gil ngajak Mbak Happy buat Rabi dan gimana waktu Mbak Happy menjawab pertanyaan dari Mas Gilga ini dan menerima lamaran dari Mas Gilga. Oke, jadi kita bisa saksikan semuanya nih guys. Kebetulan udah ada spilan video yang mana Mbak Happy itu di sini menerima lamaran dari Sahid. Kata Mas Gilga kan, kita itu udah lama menjalin katanya. Tapi kata Mbak Happy, sepertinya Mas Gilga nih yang udah lama ngincer Mbak Happy asmara. Katanya guys, Mbak Happy itu dulu sempat ragu ya untuk menerima Mas Gilga. Namun karena ketulusan Mas Gilga, karena melihat perjuangan Mas Gilga dan kejentelan Mas Gilga untuk melamar Mbak Happy, jadi Mbak Happy menerimanya guys. Katanya tadi sudah lama menjalin. Kayaknya jenengan yang sudah lama mengincar saya. Dan sebenarnya awalnya sempat ragu. Tapi melihat ketulusan dari Mas Kirga dan keberanian Mas Kirga untuk melamar saya hari ini dan berjanji untuk sehidup semata dengan saya, insya Allah Happy dengan senang hati dan ikhlas menerima lamaran dari Mas Kirga. Alhamdulillah ya guys, gimana-gimana terharu nggak lihat video tadi? Tinggal menunggu video ijab kabulnya aja ya guys ya, pokoknya ditunggu aja, pasti bikin mewek lagi. Nah teman-teman, tadi malam kan Mbak Happy ada kerjaan juga ya, dan Mas Gilga ada kerjaan jadi tidak bisa saling menemani. Nah ini Mas Gil tadi malam itu lagi ada acara private di Pati ya, acara hitanan, syukuran hitanan. Wah masya Allah, hitanan nanggap Mas Gilga guys. Tahu kan harganya berapa? Kalau kata si Mas yang tadi malam live, sekitar 200 juta untuk 10 lagu. Masya Allah, mudah-mudahan rezekinya tambah lancar ya guys ya. Seperti kata Pak Ustadz bilang nih, katanya ya sempat dengar-dengar gitu, kalau misalkan kita tuh udah menikah, rezekinya jadi berlipat ganda. Hasilnya 200, waduh, setengahnya jadi satu malam.